chord C, petik senar 1, 5, 3, 2. Langkah ini tentu saja chordnya C. Terunjuk senar 5 per 2, jari manis senar 2 per 3, kelingking senar 1 fret 3, petik senar 25, senar 1. Langkah ini chordnya G on B atau G slash B, seperti chord G, tetapi jari tangannya diangkat, bassnya di senar nomor 5. Ini namanya G on B atau G slash B. Chord A minor, petik senar 25, 4, 3. Langkah ini chordnya tentu saja A minor. Jari manis senar 6, fret 3, petik senar 2, 6, senar 4. Langkah ini chordnya G. Jari telunjuk senar 6 fret 1, jari tengah senar 3 fret 2, petik senar 3 6, jari manis senar 5 fret 3, kelingking senar 4 fret 3. Telunjuk senar 2 per 1, kelingking senar 2 per 3. Langkah ini chordnya F. Chord C, petik senar 1, 5, 3, 2. Langkah ini tentu saja chordnya C. Sekarang saya mainkan dari depan dalam tempo yang lambat.